gerakan untuk membentuk otot tubuh Anda. Aktivitas sehari-hari menuntut Anda untuk selalu dalam keadaan fit. Oleh karena itu, olahraga adalah rutinitas yang harus dilakukan di sela-sela kesibukan Anda. Selain dapat menjaga kondisi tubuh, dengan berolahraga akan membuat otot-otot di tubuh Anda juga terbentuk dan kuat. Karena tidak dapat dipungkiri, otot-otot di dalam tubuh berperan besar terhadap kelancaran aktivitas Anda sehari-hari. Nah, jika Anda ingin mendapatkan otot tubuh yang kuat, ada baiknya Anda mencoba melakukan beberapa gerakan berikut ini. Tai Chi Palm Spinner. Gerakan ini sangat berguna untuk memperkuat otot-otot di bagian atas tubuh Anda, seperti otot lengan, bahu, leher, dan siku. Pertama, berdiri tegak dan letakkan telapak tangan Anda pada bagian paling luar piringan pada alat ini. Lalu putarlah ke arah yang saling berlawanan selama 10 sampai 12 putaran dalam 1 menit tiap setnya. Selain memperkuat otot bagian atas, jika rutin dilakukan, gerakan ini juga mampu memperlancar peredaran darah di tubuh Anda. Sit Puller and Pusher. Gerakan ini sangat berguna untuk membantu otot dada dan lengan Anda. Duduklah dengan posisi nyaman dan membelakangi alat, lalu raihlah kedua tangkai di atas kursi Anda. Pegang tangkai dengan kuat, lalu doronglah ke arah depan secara perlahan-lahan. Dengan waktu 5 detik setiap satu kali dorongan, dan kembali ke posisi semula. Lakukan secara rutin gerakan ini, maka hasil yang maksimal dapat Anda rasakan. Waist Pendulum. Bagi Anda yang ingin mendapatkan bentuk perut yang ideal, sebaiknya Anda harus mencoba gerakan ini. Karena jika Anda rutin melakukan, gerakan ini mampu mengecilkan perut, memperkuat otot pinggang, dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Berdirilah tegak dan menghadap tiang pendulum. Lalu naikkan satu persatu kaki Anda ke atas pijakan. Dan pegang erat tangkai yang ada di kiri dan kanan alat ini. Setelah itu, ayunkan kaki Anda ke kiri dan ke kanan selama 30 ayunan dalam 1 menit. Sit Leg Press. Gerakan sit leg press mampu membentuk otot-otot bagian bawah tubuh Anda yang bertugas untuk menopang tubuh Anda seperti otot paha, betis, sendi-sendi lutut, dan pinggul. Duduklah pada kursi dengan posisi sempurna, lalu naikkan perlahan kaki Anda ke atas pijakan. Doronglah kaki Anda perlahan sampai kursi dan badan Anda terangkat ke belakang. Lakukan gerakan ini 10 sampai dengan 20 dorongan per menit untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.